Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, diharapkan semoga sahabat-sahabat semua sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Untuk siri ini, Atuk Det tak akan membimbing panjang lebar. Atuk Det nak ajar sahabat-sahabat melakukan muhasabah diri sebagai seorang pemimpin sama ada di tempat kerja atau di mana-mana sahaja. Apa yang sahabat perlu buat ialah menjawab soalan yang diberikan secara jujur dan ikhlas bagi mengetahui sahabat-sahabat seorang pemimpin autokratik atau diktator, partisipatif atau demokratik, delegatif atau lepas tangan ataupun berdasarkan keadaan atau seperti sesumpah. Sahabat-sahabat diberikan masa selama 10 saat untuk menjawab setiap soalan dengan menandakan pangkah atau X di ruang yang sesuai. Sama ada untuk sentiasa, kerap, kadang-kadang atau tidak pernah. Terdapat 12 soalan kesemuanya. Mari kita mulakan. Sebagai seorang pemimpin, anda cenderung untuk yang pertama, membuat keputusan bersendirian. Kedua, mengabaikan pandangan orang bawahan. Ketiga, mencadangkan keputusan anda kepada orang bawahan. Keempat, mendorong orang bawahan mengikut cara anda. Kelima, bersama orang bawahan melakukan tugas. Keenam, mengadakan sumber untuk orang bawahan melakukan tugas. Ketujuh, mendapatkan maklum balas dari orang bawahan sebelum membuat keputusan. Kelapan, semuanya bergantung pada pertimbangan anda sendiri. Kesembilan, memastikan kehendak majoriti dipatuhi. Kesepuluh, menyerahkan kepada orang bawahan membuat keputusan. Kesebelas, meminta orang bawahan membuat sumbang saran bagi membuat pilihan. Dan yang ke-12, berkongsi idea dengan orang bawahan. Setelah selesai menjawab kesemua soalan, jumlahkan bilangan jawapan bertanda X. Kategori yang mendapat jumlah bilangan X tertinggi menunjukkan gaya kepimpinan anda. Berdasarkan kepada keputusan tersebut, adakah anda seorang pemimpin autokratik atau diktator, partisipatif atau demokratik, delegatif atau lepas tangan, atau berdasarkan keadaan atau seperti sesumpah? Tak apa, tak apa. Atuk Det tak perlu tahu jawapan sahabat-sahabat. Itu rahsia peribadi sahabat-sahabat. Yang penting kita sama-sama berusaha memperbaiki dan mempertingkatkan keupayaan diri untuk menjadi lebih baik
sama ada sebagai pemimpin dan sebagainya. Dengan itu disudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.